Ya, kembali lagi di channel Marcel N1CS dan jangan lupa sebelum nonton video ini di share, like, and subscribe dan jangan lupa dipencet juga tombol lonceng di sebelah tombol subscribe. Thank you. Halo teman-teman, ya di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa kok saya udah nggak pakai car yang bintang satu lagi. Jadi gini ceritanya, waktu itu saya memang punya car yang baret champion, seperti yang kalian tahu ya, yang baretnya hitam, dan car itu sudah saya jual ke orang. Dan setelah saya jual car itu ke orang, saya dikasih car gitu sama orang yang kemarin itu bintang satu yang sering saya pakai. Nah, setelah saya pakai car itu, saya nggak ada timbul kenyamanan gitu loh. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk bikin car sendiri gitu. Sebenarnya car itu nggak berpengaruh ya, jadi mau lo pangkatnya bintang 1, mau pangkatnya bintang 5, tapi kalau nggak sesuai skill buat apa? Mau masih pangkatnya diamond tapi kalau skillnya jago banget gimana? Jadi menurut saya jangan melihat orang itu dari pangkatnya aja, tapi lihat dari skill dan kemampuannya. Buat kalian-kalian semua yang masih ngejudge temen kalian itu, ah lu masih pangkat diamond, nggak boleh main sama gua yang pangkatnya bintang 1, jangan kayak gitu. Karena Point Blank sendiri adalah game online, dimana game online ini disediakan untuk kalian bisa mengenal seluruh teman-teman yang baru, hingga kalian bisa berkomunikasi dengan siapapun secara bebas. Jadi perbanyaklah teman dan jangan perbanyak musuh di dunia online. Dan saya juga mau kasih tahu ke teman-teman semua, kalau nanti mungkin sebulan ke depan live streaming saya bakalan pakai car yang langka. Kenapa saya bilang car itu langka? Yuk kita lihat bareng-bareng kenapa car itu menjadi langka. Kenapa saya bilang langka? Karena pada umumnya nick pada car Point Blank hanya bisa 16 karakter. Sedangkan ini kalian hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 karakter. Jadi lebih 2 karakter karena ada titiknya. Kenapa ada titiknya? Kita lihat eventnya ya. Yuk kita lihat event. Set. Namanya juga car langka, kalian mau cari apa pasti ada. Oh edan, ini kalian lihat AUG Gold 30 hari, SC 30 hari, K2 30 hari, AUG. Oh, AUG tadi ada ya, AUG Gold 30 hari, P90 30 hari, Kris OA 90 hari, Cetak 30 hari. Aduh, 30 hari semualah pokoknya. Taktik 30 hari, SG 30 hari, Piton 30 hari, RB 30 hari. Ya, kalian lihatlah ya, semua 30 hari. 30 hari, 30 hari. Jadi buat kalian semua yang nanya, "Bang, kok bisa caranya kayak gitu?" Ya, jadi ini sebenarnya bukan car saya. Ini car yang dikasih sama GM Garena untuk mempersiapkan event PBIL ya, yang kemarin sudah saya share. Apa itu PBIL? Oke, ayo kita lihat apa itu PBIL. Disediakan car oleh pihak Garena untuk mengikuti event PBIL, dan carnya diisi senjata yang sesuai rules PBIL 2017. Oke, jadi seperti yang sudah kalian lihat, PBIL menginvite 5 tim, 5 tim Point Blank di Indonesia, yaitu N1CS Kamikaze, Jagaosa, One More Kiss, and the Four, dan tim GF. Dan pertandingannya akan dilakukan setiap hari Kamis menurut jadwalnya. Nah, dan Kamis tanggal 13 April jam 18.30
akan diadakan match 3 dan match 2. Match 3 dan match 2 yaitu tim GF lawan N1CS Kamikaze. Jadi buat kalian semua, dukung tim N1CS Kamikaze supaya bisa memenangkan event PBL 2017. N1CS, huha, wedan.